Halo Indomax, Indo Magazines. Wah wah wah, info kali ini jarang-jarang terjadi bos. Jika sebelumnya pasti kalian terlalu sering mendengar militer negara-negara barat atau Asia mengunjungi Indonesia. Nah, kali ini militer Rusia lah yang mengunjungi Indonesia bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut diketahui, pada hari Selasa 13 Agustus 2019 lalu, Indonesia kedatangan Gubernur Akademi Angkatan Laut Rusia, yaitu RADM Karpov. Kedatangan beliau disambut oleh Danpasmar 1, Brigjen TNI Marinir Nur Alamsyah, di Gedung Cakra Makobrigif 1, Marinir Kesatriaan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dan Pasmar 1 pun memperkenalkan satu persatu pejabat Kormar atau Korps Marinir yang hadir dalam acara tersebut. Yaitu ada Aspers dan Kormar Kolonel Mar Imade Sukada, dan Bigif 1 Marinir Kolonel Amir Kasman, dan Menard 1 Marinir Kolonel Mar Iwayan Sumaryana, Asops dan Pasmar 1 Kolonel Mar Ena Sukalsana, dan Asintel dan Pasmar 1 Kolonel Ainur Rofik. Begitu juga sebaliknya, Gubernur Akademi Angkatan Laut Rusia juga memperkenalkan Kol Igor, LCDR Mayorov, Mats Maxim, Grebeniuk, dan Kapten Sergei Asatan sebagai pejabat-pejabat yang menyertainya. Nah, dalam pertemuan bilateral tersebut diawali dengan penjelasan tentang Korps Marinir Indonesia oleh Danpasmar 1, dan sebaliknya juga Gubernur Akademi Angkatan Laut Rusia tersebut juga memberi penjelasan tentang Tentara Angkatan Laut Rusia dengan Korps Marinirnya, serta diteruskan dengan pembicaraan kemungkinan adanya kerjasama militer baik dalam bentuk latihan maupun pengamanan zona internasional antara Korps Marinir Indonesia dan Korps Marinir Rusia bos. Pemutaran profil marinir dalam bahasa Inggris dan diakhiri dengan pertukaran cenderamata antara marinir Indonesia dan marinir Rusia. Sebelum tim delegasi meninggalkan bumi marinir Cilandak, dilaksanakanlah tur fasiliti keliling kesatriaan marinir Cilandak dan foto bersama di depan monumen marinir Yasawira Perkasa. Wah wah wah, mantap ya bos. Sepertinya militer Rusia juga mau mempererat kerjasama dengan militer Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomax Indo Magazines.